Perseteruan Issa Zega dan Nikita Mirzani masih menggelinding bak bola salju yang liar. Yang terbaru nih guys, Issa kembali meledek Niki yang menurutnya kini sedang terkejut karena dirinya lebih dipilih menjadi brand ambassador ketimbang rivalnya tersebut. Issa juga menyebut bahwa ada 3 donatur yang mendanainya, yang diduga Sela Saukia, Dr. Oki, dan Sandi Purnamasari yang notabene merupakan teman-teman Nikita Mirzani. Namun begitu, pernyataan Issa belum bisa dipastikan kebenarannya. Pasalnya nih guys, Issa sendiri dilaporkan oleh Sandi Purnamasari di Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan, Niki pun sempat dipanggil ke Surabaya untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu 13 November 2024 lalu. Tak berhenti di situ, dalam video terpisah Issa juga menyindir Niki terkait kasus putrinya Laura Meizani. Menurut Issa, jika tuduhan Niki tidak terbukti, maka sang artis juga terancam pidana. Bioskop man, baru juga mami nongol ya, udah ketawa aja bawaannya kalau pakai kentang ini ya. Gak ada aplikasi lain mengalahkan kentang ini ya. Bioskop kentang online telah di. Ada apa sih di negara ini? Kok kemarin heboh banget? Bioskop kentang online telah dibuka. Ayo, siapa yang kangen dengan bioskop kentang online-nya? Bioskop kentang online kita mulai ya. Terima kasih buat anak-anak online pendatang baru ya, yang baru mengikuti bioskop kentang online. Kangen kan dengan bioskop kentang online ini? Kemarin bioskop kentang online ini sedang beribadah ya, jadi tidak mau diganggu ya. Biarlah yang lain pada heboh semuanya ya kan, tapi tetap si kentang online vakum dulu ya, karena kentang online itu kalau beribadah nggak mau diganggu ya, fokus, nggak kayak si hidung kutukan ya, alias hidung jambu. Dia mau ibadah pun tetap aja dia live ngoceh ya kan. Sekarang bioskop kentang online hadir menemani yang namanya hidung jambu yang iri dengki melihat si mami online kemarin umrah. Sok ya hidung jambu ya, siapa yang danai mami online ya? Bukannya kemarin kata si Yolo Babilonia ada A1 itu, 3 donatur. A1, gak mungkin bisa ini. Ini A1 ini, ya, kata Yolo Babilonia. Ini A1, yang danain MH, H, ya, Miss Cindy itu yang danain. Ini donatur ini ya, menyala 3 donatur. Tau-taunya, yang ngasih-ngasih mami duit. Babilonia, gak usah percaya mulutnya hidung jambung, gak usah percaya mulutnya wegom ya. Donato mari online itu ya, ya A1 ya A1. Nah, tau-taunya shock ya hidung jambu ya, iri ya karena mami online dipakai menjadi BA dan kamu tidak dipakai menjadi apa-apa ya. Itu tandanya harta dan martabat mami online itu lebih tinggi kastanya dibanding engkau hidung kutukan. Iri ya kan? Tahu pergi umroh bareng-bareng, mami online private. Saking private-nya gak ada yang tahu siapa yang nilai. Pas udah ketahuan sepok jantung semuanya. Ya Allah, kasihan banget sih si hidung jambu. Hidung-hidungnya kok sirik sekali anda, kok bisa ya si Issa Zega itu begini, kok bisa ya, ya bisa lah, namanya
gue lebih hebat dibanding elu. Shock. Kemarin aja sampai FYP itu di aplikasi TikTok itu dibikin sama CEO Babylonia. Ini donaturnya 3 donatur menyala, ya kan? Satu udah disebutkan. Disebutkan semuanya sama dia. Ini A, B, C, ya kan? Nah, sekali terbuka, shock ya. Sulit ya cari info tentang money online, sulit ya. Kalian heboh-heboh di sini, money online di sana mantengin kalian, shock ya. Terima kasih loh udah bikin money online viral seviral-viralnya ya. Se-Indonesia Raya money online sekarang terkenal ya. Sulit ya, sulit. Semua konten kreator di aplikasi TikTok semua bahas money online. Terima kasih loh. Sulit ya. Sampai banyak semua orang pansos sama money online. Itulah namanya The Power of Money Online. Sampai-sampai CEO Babylonia itu bikin menyala 3 donatur di apa namanya di Hollywood gitu kan. Menyala 3 donatur Syahrul. Desember 2024. Akhirnya, apakah kalian masih percaya dengan mulutnya hidung bekantan atau yang disebut dengan hidung kutukan atau yang dulunya disebut dengan hidung jambu? Apa kalian masih percaya dengan mulutnya? Oh, tentu tidak. Ya, bagi kalian yang percaya, semoga lagi hujan ini lagi hujan, Mami doakan anak dan keturunannya, 7 turunan sifatnya seperti hidung bekantan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, masih percaya dengan mulut-mulut mereka? Masih? Masih ya, botol namanya ya. Gitu ya. Apa masih percaya dengan mulutnya Wegom? Masih? Nah, daripada si hidung bekantan mengurusi Mami Online dan ibadah Mami Online, lebih baik hidung bekantan mengurusi. Saya informasikan kepada hidung bekantan bahwasanya ya, tidak usah lagi mengurusi Mami Online tentang ibadah maupun kelaminnya. Karena kelamin Mami Online akan baik-baik saja, tidak mungkin bercabang 5, 6, bahkan bercabang 10. Satu kali ayo lo Babylonia. Oke. Dan tentunya dianjurkan dan sangat dianjurkan dalam dunia dalam berita kali ini, hidung bekantan ataupun hidung jambu lebih baik mengurusi anaknya. Bahwasannya dahulu kala katanya ya, bulan November itu mantan anaknya atau pacar anaknya mau dipenjarakan sebelum November. Sekarang sudah Desember. Apa kalian masih ingat pada tanggal 1 Desember dia bilang 10 hari lagi 1 Desember dia akan dipenjara. Sekarang sudah tanggal 1. Mau tanggal berapa lagi Anda untuk memenjara kan itu pacar anak Anda ya. Kalau tidak terbukti bersalah, berarti Anda sudah mempermalukan anak kandung Anda sendiri ya. Jika nanti pada bulan ini mantan atau pacar anaknya tadi tidak dipenjara, otomatis secara tidak langsung dia sudah mempermalukan anaknya sendiri, mengatakan anaknya aborsyong ya. Tentunya senegeri Konoha ini sudah mengetahui aib anaknya. Itu ibu kandungnya sendiri ya yang mengatakan, bukan kita-kita ini. Dan juga teman-temannya, yaitu si dokter O juga tentunya harus bertanggung jawab. Sudah memviralkan seorang anak di usia, di bawah usia, di bawah umur ya, sudah mengatakan dia aborsyon. Itu sangat tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekian dulu dunia dalam berita. Kita lanjut ke kentang Mami Online. Terkasih, tercinta, tersayang, dan teratur.
Di sisi lain nih guys, meski tengah menghadapi kasus penistaan agama, transgender Isa Jega hingga kini nampak santai dan tak peduli setelah tiba di Jakarta. Isa bahkan pamer rumah mewahnya dan koleksi mobil miliknya. Melalui akun media sosialnya, Isa dengan antusias memperlihatkan rumahnya yang megah dan luas, lengkap dengan sebuah kolam ikan. Dari video terlihat rumah itu berada di komplek elit dan masih kosong. Pria bernama asli Sahrul itu pun mengaku akan segera mengisinya dengan furniture setelah selesai direnovasi. Rumah mewah itu disebut sebagai berkah setelah pulang umroh. Tak hanya itu pula guys, ia juga menyindir mantan sahabatnya Gaby Vesta yang kini bermusuhan dengannya. Sampai rumah, Mami langsung bersih-bersih ya. Tuh siram tanaman, panasin mobil, ya cuci mobil tuh ya. Mami lo ini, nah ini buat Mini Cooper nanti. Fortuner Mami ada sama tetangga tuh. Ya, tapi itu belum laku ya. Insya Allah Mami rencananya mau beli sih. Itu Mami mau beli aja. Ya, so, semoga dapat donatur lagi em. Menyala donatur. Nah, kalian pasti nanya kan dan penasaran. Lihat dong kolamnya Mami, kolam ikannya. Ikan koi. Masya Allah, bagus banget. Mami suka, Pak Apang ya. Jadi kemarin Mami ketipu itu tidak sia-sia Nana online-nya. Ada hikmah di balik itu semua. Segala sesuatu yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya. Nah ini, kalau Mami nggak ditipu, nggak mungkin Mami dapat kolam koi secantik ini. Tuh ya. Nah ini besok mau dibersihin karena Mami baru tiba. Cantiknya rumah Mami online ini ya. Masya Allah, ini ada ini ya, gorong-gorong ya. Gorong-gorong ini tempatnya Wegom, nanti Mami kasih. Masya Allah. Nah itu mobil Mami satu lagi, rencananya Mami kan punya mobil, rencananya mau 4 ya, jadi gak muat garasinya. Tuh, Mercy. Habis itu Fortuner, Mini Cooper. Satu lagi mobil listrik, mau beli mobil listrik. Jadi ya, ditinggal 14 hari langsung jadi loh. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tinggal ngisi-ngisi deh. Kalau udah luarnya udah jadi, udah tinggal ngisi-ngisi aja. Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya rumah Mami online ya. Rezeki pulang umroh, Masya Allah. Nanti di sini kasih taman-taman gitu anak-anak online. Cantik loh ya. Tuh, kiri, kanan, depan, belakang ya kan. Kacanya melengkung, meledup. Sudah, udahlah sudah. Ya, paling cocok rumah Mami online di Asia ini ya. Mewah gitu kan. Tidak kalah, tidak tanding, tidak banding. Manja gak tuh ya kan. Mercedes-Benz. manja-manja. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Selain rumah mewah, Isa juga menunjukkan koleksi mobil mewahnya yang jumlahnya ada 3, sembari menyentil Gaby yang terus menyerangnya. Melihat Isa Jega flexing, warganet makin geram dan menghujatnya. Terlebih, dirinya sekarang baru saja pulang ibadah umroh. Namun, ada pula yang tak percaya kalau itu semua milik Isa Jega. Bahkan, mempertanyakan dari mana sumber uang transgender tersebut. Apalagi nih guys, Sahrul sempat keceplosan ingin membeli mobil baru, akan tetapi dirinya masih menunggu donatur untuk membelikannya. Alhamdulillah. Kangen sama Mercy Mami online ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, dipanasin dulu anak-anak online. Masya Allah. Allahumma barik. Menikmati harta dulu Mami online ya. Itu mobil Mami di sana itu udah kepanasan, udah lama banget dia dipakai ya kan. Nah, ditinggal umroh, ditinggal ke Bangkok ya. Masya Allah.
mewah ya. Gaby Festa. Mewah gak tuh? Menikmati harta dulu adana online-nya, soalnya ini mobil mami sudah ditinggal hampir 14 hari, 2 minggu gitu ya kan. Nah sekarang mami mau panasin, untung dia tidak ngambek ya, karena semenjak mami beli ini mobil tidak pernah jalan kemana-mana ya kan. Sayang gitu loh, mobil mewah baru lagi ya kan. Itu Fortuner mami udah 6 tahun, satu lagi Mini Cooper lagi di servis ya. Sebenarnya bukan servis yang bagaimana, enggak, jadi setirnya mami ganti karena udah ada kelopak-kelopak ya, udah hampir 5 tahun ya. Terus belakangnya ada baret dikit, nah baru mami coating gitu. Masya Allah tabarakallah ya, menikmati harta. Mami online ini kan gak enak kan hidup kayak Gaby Festa, menderita, menyala diriku. Sampai rumah mami langsung bersih-bersih ya, tuh siram tanaman, panasin mobil ya, cuci mobil tuh ya mami loh ini. Nah ini buat Mini Cooper nanti, Fortuner mami ada sama tetangga tuh ya, tapi itu belum laku ya. Insya Allah mami rencananya mau beli sih, itu mami mau beli aja ya. So, semoga dapat donatur lagi em. Menyala donatur.